Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Telegram Messenger kini telah memperkenalkan kemas kini kepada pengguna Android, di mana melaluinya Telegram kini menawarkan sokongan multi-account, membolehkan anda menggunakan sehingga 3 nombor telefon dan akaun berbeza pada aplikasi yang sama. Asus dan Xiaomi masing-masing menamatkan tahun 2017 dengan menawarkan kemas kini Android Oreo untuk Zenfone 4 dan juga Mi A1. Namun seperti biasa, pengenalan kemas kini ini adalah secara berperingkat dan mungkin mengambil masa beberapa minggu sebelum anda menerimanya. Universiti Sultan Zainal Abidin kini telah memperkenalkan sokongan dompet digital di kampus mereka, sekaligus menjadi antara kampus terawal yang memperkenalkan transaksi nilai tunai. Dan akhir sekali, Malaysia Cyber Games nampaknya kembali semula pada tahun 2018 ini dan bakal menyaksikan hadiah sehingga RM300,000 ditawarkan. Ia bakal berlangsung pada pertengahan Januari ini di Kuala Lumpur. Jadi ini adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.